Tips dan trik untuk perawatan kucing Bambino untuk kesehatan dan kebahagiaan mereka. Kucing Bambino, juga dikenal sebagai Spink Munchkin, adalah kucing yang unik dan menarik perhatian dengan ciri khasnya yang tidak berbulu dan kaki yang pendek. Kucing Bambino membutuhkan perawatan yang khusus untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan mereka. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa tips dan trik penting untuk merawat kucing Bambino dengan baik. Perawatan kulit dan bulu. Salah satu aspek perawatan terpenting untuk kucing Bambino adalah kulit mereka yang tidak berbulu. Kulit kucing Bambino rentan terhadap sinar matahari langsung dan cuaca dingin. Pastikan untuk melindungi kulit mereka dengan menyediakan area yang teduh saat mereka berada di luar ruangan dan jangan biarkan mereka terlalu lama terpapar sinar matahari. Perawatan kulit yang tepat juga melibatkan membersihkan kulit kucing Bambino secara teratur. Gunakan kain lembut yang basah atau tisu bayi untuk menghapus minyak dan kotoran yang mungkin menumpuk pada kulit mereka. Mandikan kucing Bambino dengan lembut menggunakan sampo khusus untuk kucing yang tidak berbulu, dan pastikan untuk membersihkan telinga dan mata mereka secara teratur. Rutin pembersihan telinga dan mata, karena kucing Bambino tidak memiliki bulu yang melindungi telinga dan mata mereka, penting untuk memeriksa dan membersihkannya secara teratur. Bersihkan telinga dengan lembut menggunakan kapas atau tisu yang dibasahi dengan solusi pembersih telinga yang direkomendasikan oleh dokter hewan. Jangan lupa juga untuk memeriksa mata mereka setiap hari dan menghapus lendir atau kotoran yang mungkin terkumpul di sekitar mata. Grooming dan perawatan kuku, meskipun kucing Bambino tidak memiliki bulu yang perlu disisir, mereka masih membutuhkan perawatan grooming yang teratur. Gosok kulit mereka dengan lembut menggunakan sarung tangan karet atau kain lembut untuk menghilangkan sel-sel kulit mati dan mencegah penumpukan minyak yang berlebihan. Anda juga harus memeriksa dan memotong kuku kucing Bambino secara teratur untuk mencegah kuku tumbuh terlalu panjang dan memotong secara teratur. Suhu tubuh yang dijaga, kucing Bambino rentan terhadap suhu ekstrim karena tidak memiliki lapisan bulu yang memberikan isolasi. Pastikan mereka tetap hangat saat suhu rendah dengan memberikan tempat tidur yang lembut dan hangat, serta pakaian kucing yang dirancang khusus untuk kucing tidak berbulu. Di sisi lain, saat suhu panas, pastikan mereka tetap sejuk dengan memberikan akses ke area berpendingin udara atau dengan menyediakan batu es yang dapat mereka hinggapi. Nutrisi yang seimbang. Kucing Bambino membutuhkan diet yang seimbang dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Konsultasikan dengan dokter hewan mengenai makanan yang tepat untuk kucing Bambino Anda, terutama yang mengandung tingkat lemak yang seimbang untuk menjaga kulit mereka tetap sehat. Pastikan mereka memiliki akses terus-menerus ke air bersih dan segar, karena kucing Bambino cenderung lebih aktif dan dapat mengalami dehidrasi lebih cepat. Kesehatan dan perawatan medis. Jaga keberlangsungan kesehatan kucing Bambino dengan menjadwalkan kunjungan rutin ke dokter hewan. Vaksinasi yang tepat, pemeriksaan kesehatan, dan perawatan pencegahan parasit sangat penting untuk menjaga kucing Bambino tetap sehat. Selain itu, berikan perlindungan terhadap kutu, tungau, dan penyakit kulit lainnya dengan menggunakan obat antiparasit yang direkomendasikan oleh dokter hewan. Aktivitas dan stimulasi, kucing Bambino adalah kucing yang aktif dan penuh energi. Pastikan mereka memiliki lingkungan yang menyenangkan dengan akses ke mainan kucing yang dapat merangsang aktivitas fisik dan mental mereka. Berikan waktu bermain yang cukup dan berinteraksi dengan mereka setiap hari untuk menjaga kebahagiaan dan kepuasan emosional mereka. Perhatian terhadap kebersihan lingkungan, kucing Bambino cenderung lebih rentan terhadap bakteri dan infeksi kulit. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka dengan rutin membersihkan dan mensterilkan tempat tidur, mainan, dan perlengkapan kucing mereka. Hindari penggunaan produk pembersih yang keras yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit mereka. Perawatan kucing Bambino membutuhkan perhatian ekstra karena kulit mereka yang tidak berbulu. Dengan mengikuti panduan perawatan yang tepat, Anda dapat memastikan kesehatan, kenyamanan, dan kebahagiaan kucing Bambino Anda. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter hewan untuk saran khusus dan informasi tambahan mengenai perawatan yang optimal untuk kucing Bambino Anda.